أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah syadu la ilaha illallah la syarikalah syadu anna muhammad dan wa rasulu amma ba'du kaya itu impian impian karena iklan tentang kekayaan ini luar biasa paling tidak ada bahasa aribu gaduit mati teriwih gitu kalau <laughs> punya uang itu teriwih gitu padahal banyak sekali orang yang riweh gara-gara uang punya uang itu tidak riweh kalau kita dermawan punya uang itu tidak riweh kalau kita tidak jadi ruwet ya kalau kita mem mem memanfaatkannya tidak dengan jiwa kita tapi kalau kekayaan itu sudah menjadi tuhan masya allah bagi orang-orang pelit misalnya insya allah di kita Ustadz Ade tidak ada yang pelit lah ya di sini baik-baik Ustaz dari Ibu Nyamin, Insyaallah. Yang pelit itu bingung. Dia dengan hartanya sendiri banyak dia repot, tidak ada apalagi. Setiap ada mereka ya syabuan nama lahu akhladah. Mereka menganggap bahwa kekayaan itu membuat dia kekal dalam ketentraman, kebahagiaan, kemudahan. Insyaallah padahal tidak seperti itu kala saya kal alamun semua kala saya alamun kamu akan tahu dan kamu akan tahu hatta zurtumul makabir sampai masuk ke dalam kubur baru kita tahu bahwa ternyata yang selama ini kita anggap e -e -e -e, sesuatu yang menenteramkan kita tidak seperti yang akan akan keluar dari ekspektasi kita bahkan kalau seandainya kita kaya raya dan ditakdirkan berusia panjang di tengah-tengah ini, Kang Wayudin. di tengah-tengah pada saatnya kita renta dan kita merasakan tidak, ah, maaf, merasakan bahwa tidak menikmati lagi gitu kan, makan sudah tidak sepenuhnya menjadi nikmat, makan bahkan malas dipaksakan ya, Dari Pak suarsa. Insya Allah kita ketemu besok, Pak Suarsa, itu kemudian, eh, uh, itu akan terasa, akan terasa. Ini cerita ibunda tercinta pun biang nyangem, jang hmm. naon cinta gitu bahasa teh ya. Setelah saya coba bicara tentang uh, me, 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 apa ya menguatkan kembali ikrarnya yang sudah pernah diikrarkan etasawah sawah jang madrasah cina kan itu ya terus saya coba ingatkan lagi bilih ya saya khawatir ikrarnya saat itu tuh berubah gitu kan karena belum tercatat di selembar kertas pun ketika saya tanya beliau menyatakan atujang naon mamih ma. Jadi, aduh. ya Allah ya Robi jang naon etta. betul nanti semuanya akan terasa buat apa ini semua sok Kang Erwin Yuda buat apa Kang Ilmi yang sekarang orang korupsi ya Kang ya dan Edanan lah korupsi nakita asa-asa istilah dalam bahasa saya mah ya uh, Kang Budi makan tulang kawan lah istilah nama ya makan tulang bangsa tulang rakyat tulang lembaga kalau di lembaga ada korupsi itu lembaga teman-teman di lembaga itu tulangnya dimakan sama dia terus buat apa dan terkumpulnya uang umumnya di usia-usia justru di tengah kita sudah tidak butuh. Iya kan? Pak Suarsa mungkin pengalaman itu pengen pengen punya televisi ya Pak Suarsa ya. Kebelinya itu setelah kita malas nonton TV kan itu. <laughs> itu. Sore ya karena kebeli TV 80 indah, Terus buat apa? Nah, jadi ada kondisi yang ya Rupana. Benar. Uh, ya hayatul kurur tidak ada apapun kebahagiaan dunia ini, kecuali kebahagiaan yang menipu saja. Pemuda menginginkan istri yang cantik. Waduh, Eta. Istri yang cantik luar biasa. Apalagi di usia saya lah, usia Dudi Mutakin. nih Kang Erwin pengen yang cantik. Terus dapat misalnya. Hmm, Kang Erwin eleh katikung. Kang Alex lewat. Katikung kududimutakin dapetin istri yang cantik. Kebayang, Pan terus saya tuh jatuh cinta pisan Riad ad jatuh cinta pisan kepada istri yang cantik oh, udah plak aja bogo kira-kira terus sudah gitu kebetulan istri yang cantik saya itu meninggal duluan dari saya padahal saya lebih tua misalnya bedanya 25 tahun saya optimis kan dia akan hidup panjang gitu saya umur ini 25 tahun dia demi muda dari saya dan dapat yang cantik oh pisan dan saya jatuh cintanya lebih dari jatuh cinta sebelumnya plak Terus meninggal kira-kira rungkad tuh. emak, rungkad ya Sudah realistis aja gitu kan. Guys, Dudi selevel aja selevel lu kira-kira bisa maut-maut bareng jadi tong gitu kan. <laughs> Jangan. Terus kalau sayanya yang meninggal duluan, itu juga masalah kan itu. Terus masalah juga kalau te maut-maut nana. mungkin nanti si istri sayang-sayang itu kang Deki <laughs> Ya, Kang Dek. Om oh, gitu, gitu kan berat sudah realistis aja lah dunia ini menipu menipu kenapa kita sering tertipu oleh dunia apa sih yang ditipukan oleh dunia kepada kita Kang Budi Dilan apa yang ditipukan oleh dunia kepada kita dunia membuat kita nah kamu dunia membuat kita lupa kepada Allah karena Allah lah yang sesungguhnya hidup kita kenapa saya sebut Allah yang sesungguhnya eh, yang mengatur hidup kita, yang membahagiakan. Karena Allah menyatakan bahwa semua yang ada di muka bumi ini semesta ciptaan Allah ini la yadrukum wa tidak memberikan madarat juga tidak akan memberikan manfaat bagi Wah, luar biasa itu. Emang istri yang cantik itu pada dan kurnia, eh pada dan kurnur kusnadinya. Pada dan kusnadi emang yang cantik itu memberi manfaat gitu kepada kita, henteu aslinya udah kenakalisma bauh na karasa kan nu no, yang bauh datuk karasa mau no, sadade nu no, terparu paru rupa sampai kita nanya mama ini teh bauh seri <laughs> senyum ini teh bauh sayang suganti senyum Aku soalnya bauh jeng senyum udah tidak berpengaruh terlalu signifikan terus emang dapetin yang tampan tuh membahagiakan gitu Enggak juga pada akhirnya di usia saya mungkin di usia kang alex mungkin Pak Joko akhirnya yang baik bagi kita tuh yang menenteramkan ya Pak Joko ya Kang Alek yang menent yang reg, reg Kang Ilmi ya yang menenteramkan hati bukan yang bentuknya luar biasa bisik jatuh cinta tah jatuh oh. cinta terus cinta pisah terus maut yang kita cinta itu ah rungkad atau tahu pasti nguyung terus orang tuh di tengah-tengah nguyung panjang umur deh Kang Ilmi ah, sudah nguyung panjang umur udah deh Ya Allah ya Rabbi. Nah itu. Dunia ini menipu saja. Menipu saja. Bahkan istilah cantik tampan itu sudah sudah tidak lagi sudah tidak lagi menjadi kalau sudah tua masih saja kita masih membuat cantik tampan itu sebagai ukuran Kang Indra, capek. Capek. Itu. Jadi dunia ini seperti itu. Betul. Saya sering di media ini, di ruangan ini saya sering mengatakan Ya dunia man khadamani man khadamaki. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada manusia yang mengabdi kepadaku dan perbudaklah manusia yang mengabdi kepadamu. Uh, makin diper, di, ya, makin kita mengabdi kepada dunia ya. Kita makin diperbudak ya. Kang Indra ta bojona anom teh Kang Indra Nugraha. <laughs> Terlalu jauh jarak usia. Mudah-mudahan Kang Indra tampan yang Yusuf karunya. Mungkin dulu di bajuan ngurus ngurus aki-aki kan bahaya. Ya. Seperti itu. Jadi dulu lah pokok nama. Nah, jadi kita jangan sampai diperbudak oleh dunia karena itu kita mengabdi kepada Allah supaya dunia mengabdi kepada kita. Kemudian bagaimana caranya supaya kita mendapatkan dunia itu tanpa harus kita mencarinya ini. Mendapatkan harta kekayaan tanpa harus mencarinya itu surat at-talak orang bertakwa kepada Allah pasti pinter dia karena dia akan melakukan yang terbaik untuk Allah dia amalkan perintah pertama dalam Islam ikro bismillahirrahmanirrahim membaca dia baca 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 kemudian dia bisa bersyukur seperti apa bersyukur Kang Erwin saya Kang Erwin dikasih oleh Allah jeruk nipis Terus jeruk nipisnya dipikir, ini buat apa ya? Makanin 2 ton. Aduh, buat apa ya? Ternyata jeruk nipis banyak sekali gunanya, termasuk betul lah jeruk nipis lah, klips. Ha, jepitan kain. Kang Erwin yang kreatif, dia akan tahu persis bahwa fungsi klips bukan hanya untuk ngejepit samping lamban, bukan saja untuk menjepit kertas. Bisa untuk nuntun hayam, sambung-sambung tuntunkan -tun hayam. Jadi sigarante atau buat korek kuping bisa, buat nyelok mata bisa, buat ngebuka simkat bisa. Fungsi kripto ada sejuta. Ketika Kang Erwin memanfaatkan anugerah Allah secara kreatif, kira-kira akan banyak nggak orang mendapatkan manfaatnya? Ya, akan banyak mendapatkan orang mendapatkan manfaatnya. Apalagi digunakan untuk kebaikan. Ketika orang banyak menikmati ke kebermanfaatan dari kreativitas Kang Erwin, kira-kira rezekinya datang nggak sih? Pasti datang tanpa harus dicari itu. Pasti datang rezeki mah teguh di tangan. Itu so, jadi pertama bersyukur dulu. Setelah bersyukur dia akan 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 apa namanya? Akan lakukan semuanya untuk Allah. Karena ketakuan itu akan ikhlas dilakukan. Karena semuanya dilakukan untuk Allah, tentu dia lakukan yang terbaik. Kalau yang terbaik dia akan cari ilmu seluas-luasnya. Akibat dari nyari ilmu seluas-luasnya, masya Allah. Setiap masalah ya jaalahu Setiap masalah pasti dia menemukan jalan keluarnya karena ilmunya luas. Ya kan? Jadi orang bertakwa itu bukan hadiah dari Allah ya jaalahu itu. Tapi memang Konsekuensi yang sangat logis sekali bagi seorang yang ber, bertakwa, dia akan melakukan yang terbaik untuk Allah supaya yang terbaik untuk Allah di, bisa dia lakukan. Dia mencari ilmu seluas luasnya, keluasan ilmunya akan membuat dia mampu menjawab banyak masalah dan keluasan ilmunya akan mampu memberikan manfaat pada banyak orang. Kebermanfaatannya yar zukkumin hay akan memberi rizki kepada orang yang bertakwa itu dari tempat yang tidak diduga itu orang bertakwa jadi kalau kayaknya itu dicari ya Riki Purnama dicari dikoreh gitu kan nyari kekayaan insya Allah capek jadi lebih baik jadilah orang bertakwa Prof Azali bagian daripada ketakwaan mencari ilmu mencari ilmu mengajar dan seterusnya mengembangkan pengajaran di kampus Universitas Pajajaran, di Fakultas Dokteran terus terus sampai menjadi guru besar dan tidak dicari lagi atau rezeki kita mungkin nyamperkan dari kebermanfaatan hidupnya nyamperkan nah, itu itu mungkin jadi nanti mungkin Ustaz dia akan menyampaikan dari versi yang sangat luas sekali dan siapa yang saat ini sedang kesulitan dalam hal rezeki yang sedang kesulitan dalam hal rezeki adalah mereka yang tek, kepalanya terpagari oleh 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 kebiasaan yang sempit. Kalau kita diperbudak oleh dunia, kalau kita mengabdi kepada dunia, kita akan diperbudak oleh dunia, maka bahayakah kekayaan itu? Ya, kekayaan berbahaya kalau kita diperbudak oleh kekayaan. Di internet kita, atau atau di lera, lera, laptop kera, kita, kita baca buku, oleh buku, itu beda dengan buku yang ditulis oleh Tansai penulisnya langsung. Dunia, itu, kan? dunia mah tidak usah diharapkan. Bicara cara langsung dengan itu, itu. Luar biasa, Cukup Allah mengingatkan ya? saja, itu, ya? jangan lupa beda, dunia ini. Beda. Dan apa yang tidak boleh dilupakan dari dunia ini? Dunia ini tempat kita ibadah, dunia ini tempat kita bersyukur kepada Allah. Kemudian, dari kesyukuran kita, kita mengerti betul bagaimana hebatnya Allah. Tadi, dalam ada acara, dalam acara pasangan suami istri di majelis nurun nisa, saya menyampaikan demikian. Coba tolong, kita rinci brainstorming, Ustadz. Hmm. apa manfaat selingkuh suami bagi istri? Oh <laughs> hari nyeri ini mah jelaslah nyeri hati gitu kan negatif nyeri hati bisa mengkufurkan bisa mengkafirkan bisa memurtadkan tapi manfaatnya apa? Gara-gara itu saya jadi rajin tahajud kata ibu-ibu saya jadi rajin berdoa saya jadi rajin baca Quran. Saya jadi baik kepada saudara-saudara semua. Wah, ternyata manfaatnya banyak sekali, Kang Alek. Allah atau bapak-bapak cina matak cendara lantep teh Dan ternyata manfaatnya banyak. Di sini saya melihat kalau seorang ya melihat dunia ini untuk kepentingan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Tapi kalau kita melihat dunia dan memanfaatkannya, memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan kita berjalan semakin kokoh dan istiqomah menuju Allah, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Bahkan sampai ketika seorang sudah tidak bisa menasehati yang lain sebut saja kita punya saudara koruptor, kita dinasehati hesenya udah antep lah. Ketika seorang suami memiliki istri nurudet ya sudah tidak bisa dirubah ya udah terusin aja jadi istri kita akan sibukkan diri kita untuk 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 mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala eh, capek-capek atau mikiran pemajikan untuk ubah rubah kan itu ya eh sudah nggak usah dipikirin nafkah nafkah tinggalkan ya. kita mah ke surga aja jalan siapa tahu bisa berusaha meninggal bener tuh kang Erwin So, daripada pusing-pusing mikirin si celemeng, Aduh, si celemeng. Ya daripada mikirin dia nggak usah nggak perlu tak perlu pesat. Terus lagi mikirin ada tetangga judas dikasih senyum dia malah meludahi kita. Halah, itu di pikiran orang masing husuwe ke surga. Tuh kudu jadi liar gitu kan? Atau suami kerjaannya liar udah ngejudi, jengjudi ungkul. Eh uh, kita gitu, udah capek udah kasih batas saja. Itu harta papa silahkan habisin ini punya mama. Mangat diatur. Ini punya saya dan anak-anak. Sudah dibatasi saya jik. Mau ancurin semua. Mangga, mangga Saya tidak akan minta talak karena saya akan khusuk. Mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah. Walatan sana dunia. Jangan lupa nasibmu di dunia ini. Jangan sampai dunia ini membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai membuat dunia ini membuat kita lupa dari kepada Allah. Jangan sampai dunia ini membuat kita, dari, ini membuat kita uh, lengah lalai beribadah dan seterusnya. Iya kan? Jangan, jangan, jangan. Oh. Bisa jadi Ustadz Ade istri yang cantik dan soleha atau suami yang tampan dan soleh begitu baik kepada istrinya membuat istrinya terlena dan tidak bersyukur kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Itu istidroj itu. Diberikan suami kasep, gagah, sararengit, bager, soleh, bengar, perhatian, coba. Tapi istri lu lalai sampai akhirnya istri rajin ngaji, Bu Min. Istrinya rajin ngaji, Bu Rahma. Ngaji terus sampai temannya nanya, "Ibu, mana ibu teh pagi siang sore ngaji hayot dari Senin sampai Sabtu? Kapan liburnya?" Ya teh suami mek, ngijinin, ah pun lancip mabager, kan ya, macam-macam orang tilepan, kan gitu. Ya Allah, manyain yang salaki, ada pegang. Jadi apa? Artinya dia justru mencari ilmu dengan meninggalkan saja ada kan itu ya itu istidroj kebaikan istri yang luar biasa sampai membuat suami terlena itu juga bisa bisa saja istidroj yang jelas jangan lupa dunia ini kang ajat kesibukan kang ajat pagi siang sore wah di biofarma yang luar biasa dengan target-target biofarma yang luar biasa berat sekali memang tapi jangan sampai lupa semua sibuk kita harus membuat Allah ridho. Standarnya sederhana Bu Kata Rasulullah, mulailah makan dengan bismillah. Jangan meraih yang jauh, yang dekat saja. Makan sambil duduk kan itu. Kenapa harus mulai dengan bismillah? Karena setan akan membuat kamu lupa mengucapkan bismillah. Kenapa setan membuat kita lupa mengucapkan bismillah? Karena setan sangat suka kalau makanan kita tidak halal. Tidak halal itu bukan berarti haram. Tidak halal itu bisa saja mubah. Kan itu? Tidak lagi berpahala makanan itu. Mencari nafkah itu ibadah. Kalau pakai bismillah. Tapi mencari nafkah tak akan pergi ke kantor tuh bismillah. Tak. Itu nol itu nilai ibadahnya hari itu. Terus ibu, bu Emas senyum ke akang. Senyum ke akang pakai bismillah itu ada ibadahnya tapi mun bismillah mah aya niat lain teh kan itu bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu Kang Saifuddin. Jadi luar biasa. Wala kami dunia, jangan engkau lupakan nasib di dunia. Ada beberapa doa yang seharusnya diucapkan, doa saat hujan, doa saat kemarau, doa saat banyak sekali yang Rasulullah tuntunkan kita berdoa tapi kita tidak mengucapkannya. Ya Allah Nilai ibadah kita mulai surut karena kesibukan duniawi kita hati-hati. Karena sibuk tering. Bahkan wiridan dalam sholat pun sudah mulai dilupakan karena terlalu sibuk gitu kan. Padahal Allah sudah mengingatkan khusus sholat duhur itu ada koblanya, ada badanya. Supaya ada wiridnya. Supaya sholat duhur, supaya kesibukan dunia kita ini tidak membuat kita lupa kepada Allah. Karena itu sholat duhurnya rada panjang kan itu. Nah, kita sering lupa loh kepada Allah. Terus sok. Bumirna, Bu Mirna, punya uh, suami yang baik-baik banget sudah sampai lupa kepada Allah ketika suami ngasih nafkah dia langsung ucap aduh nuhun nuhun alhamdulillah alhamdulillahnya bukan kepada Allah tapi kepada pemberiannya kalau tidak dikasih meda, tidak alhamdulillah itu teh <laughs> kan itu ya padahal ya Allah ya Rabbi. jadi betul Wala sanasi baka mina dunia sahabat semua. Jangan sampai lupa nasib kita di dunia ini. Ingat, dunia ini dianugerahkan oleh Allah kepada kita agar kita ibadah kepadanya. Adakah kita mendapatkan kenikmatan di dunia ini? Ya, kenikmatan di dunia ini ternyata akan hadir saat kita ikhlas. Ya kan? Ketenangan di dunia ini ternyata akan kita dapatkan saat kita taat kepada Allah. Dan suasana nyaman paripurna pada saat kita tidak mengangkat Tuhan yang lain selain Allah di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang tentram, paripurna. Nah Itu Pak Saifuddin, Pak Suarsa, Kang Erwin, Kang Dani, terus ini Kang Dani tetap -te 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 Kang Dani boni. Itu Kang Didin. Jadi hati-hati dunia jangan membuat kita lupa, kesibukan jangan membuat kita lupa. Biasa, biasa. Eh uh, sekarang banyak sekali orang yang membenturkan antara kesibukan dengan ibadah ya ustadzadeh ya. Hmm. perlu eh, pengajian yuk lah eh, mau itu bisa kan gitu ya padahal punten ya hadirin semua yang kebetulan partisipannya cukup banyak bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya itu perintah itu karena saya tahu diantara sahabat-sahabat di sini ada yang kesulitan untuk mendapatkan waktu untuk mencari ilmu punten bisa sanes polontong, sanes balaga. Saya coba membuat kegiatan ini ya Kang Erwin ya. Paling tidak kalau minggu ini kita tidak sempat ke majelis talim, ya udah di sini. Ada di YouTube mah nonton maca. Ini mencari ilmu dari orangnya langsung. insya Allah juga saya sedang mencoba mengkontak Ibu Aisyah Dahlan supaya memberikan wacana kepada ibu-ibu di sini, ya kan? Kalau suami Raung aja, apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus taat kepada Allah. Dekati Allah, suaminya biarkan Karena tidak ada nasihat perempuan Yang merubah suaminya Tidak ada marah perempuan yang merubah suaminya Menjadi baik, tidak ada Itu semua buang-buang waktu Jadi harus gimana tuh kalau suaminya burau Dekatkan diri kepada Allah, sampai dekat Dengan Allah, sampai doa kita cukup Berbisik kepada Allah, ya Allah Cekek pun ah, Beres <laughs> Artinya tidak usah ruduk lah ya Solehkan sajalah diri kita Solehkan saja diri kita setelah soleh sudah dekat dengan Allah insya Allah kalau saya sudah dekat dengan orang yang saya kagumi saya akan merasakan bahagianya luar biasa ya Ersa ya, dia kemarin kita ditengok oleh eh, Kang Anis ya oh bahagia pisan ya orang yang saya kagumi pemikiran pemikirannya nasihat nasihatnya luar biasa terus datang ke tempat kita ya Allah itu bahagia sekali, itu jadi cerita hari-hari di dalam, jadi cerita setiap saat di dalam hati. teh itu seperti itu, apalagi kalau kita merasa dekat dengan Yang Maha Agung, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah, saya yakin, ya, tidak akan ada di sini seorang pun wanita. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, tidak ada seorang pun wanita yang akan merasa risau oleh kenakalan suaminya. Dan kalau sudah dekat dengan Allah di sini, bapak-bapak, bapak-bapak tidak akan risau atas lakukan istri yang setiap saat morotin suaminya <guluh> bahasa morotan dapat adalah laki memaluk terjajahnya kang budinya pagi siang sore malam nyari nafkah kasihin ke istri carikan ke istri kan rudet Itulah laki memalukan terjajah makanya laki-laki itu sudah diawalkan nerakanya insya Allah masuk surga tanpa hisabnya pada dan seperti itu. Jadi Enggak nah, akan gelisah, enggak akan gelisah, enggak akan tidak akan ada la 'alaihim kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu Tidak ada takut, tidak ada sedih uh, pada perjalanan hidup kita insya Allah Aduh iya ya benjolan nolnya angker ah, kayak gue Kalau kalem kan itu. Terus kalau mau saya dekat dengan Allah dan mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa saya. Udah jangan dipikirin sakitnya serahkan ke dokter dok periksa kira-kira lucu antep kira-kira bahaya cang angkat beres tuh oh ini itu mah lucu ustad ya nggak antep kena tuh pan beres tidak usah dibawa gelisah tidak usah dibawa risau kan itu ada dokter yang bikin tegang itu dan itu kebetulan teman saya ah ustad benjol sih gak kita mata mualila si ustad sih lagi itu aduh <laughs> ngeri mas nah. itu dokter aslinya nah. wah mualila akhirnya kan saya jadi makin soleh tuh sebelum terima kasih kepada dokter dulu, dok ngasih tahu bahwa ini bahaya ini hmm, tuh bahaya kan, mau lama. Cina mau lama juga hilang benjolannya. Cina, oh, hanya salah bahasa. Mentang-mentang saya tukang bercanda. Jadi dicandai, tapi jadi tegang. Oke, dicandain oleh dokter. Nah, jadi, kembali lagi. Walatan sana kami dunia. Jangan lupa nasibu di dunia. Kisah cinta di antara kita harus menghasilkan pahala dan membangun tangga-tangga yang mendaki untuk, men untuk mendapatkan firdaus pada saat yang nanti ya kebersamaan kita jangan menjadi kebersamaan sia-sia ketika ibu hidupkan handphone buka aplikasi zoom minggu depan ya Allah saya mencari ilmu minggu ini niatkan Bismillah seperti itu tapi catat ada ada hasil nggak tahu benar nggak tahu nggak ya tapi setelah saya uji coba ternyata memegang handphone itu memegang HP itu itu membuat tenaga kita berkurang 30-40 ya hilang tenaga teh bu Emma ngangkat ember segitu asa enteng ketika tidak pegang handphone sambil pegang handphone sebelahnya langsung as terasa berat itu terus saya uji coba lagi kepada panco ya panco kepada orang yang agak kuat sambil disuruh megang handphone bisa saya kalahkan soalnya dicarikan ulah menang nyerakan itu memaksa itu yang jelas eh, waspada oleh kita jangan sampai ya pak nih aduh Kang Riad sakit sampaikan kepada Kang Riad. Mudah-mudahan terus ikhlas ya, karena Kang Riad mendapatkan pahala dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, jangan lupa hidup kita di dunia, dan dunia ini harus membuat kita selamat pada saat kita pulang agama untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Yang meninggal sudah tidak perlu agama lagi. Kalau tidak pernah sholat, ulah ke orang sholat. Uh, dipang di dikodohan, sholatnya datos maut atau suih. Biar hukum yang menyelesaikannya. Kemudian tinggal kita sebagai anak-anaknya. Kalau sudah meninggal, jadilah anak-anak yang banyak beramal soleh. Yang mudah-mudahan amal soleh kita pun menjadi jariah untuk kedua orang tua kita. Dan mereka mendapatkan ampunan karena anak-anaknya soleh-soleh. Ah, yaitu dunia. Alah, Allah dunia matos karawas, deh. Sampai saya nanya ya ketika saya tatap pun bojo gelis hmm, itu 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 saya tatap gelis terus pertanyaannya kepada saya kira-kira saya bisa nggak ya bertanggung jawab atas anugerah cantiknya dia itu saja belum tentu saya bisa bertanggung jawab kan akhirnya rada saya bilang kepada yang muda-muda jangan jangan nyari bukan untuk mengalau ya jodoh mah tuh kudu nunggu gelis-gelis tanggung jawabnya berat dan <laughs> aja. di akhirat berat itu kalau yang tidak punya istri gelis mana goreng patut pisan insya Allah di, di akhirat kan mau ditanya-tanya udah Udahlah kita duri istrinya kacau surga lah surga tentang istri aman kan gitu bro. kan gitu ya. Jadi masya Allah pokoknya gitu lah saat mudah-mudahan Allah ridho kepada kita media ini menjadi media yang mudah-mudahan menuntaskan kewajiban minggu ini kita mendapatkan ilmu. Ya, kalau satu minggu ini kita tidak sempat bermajelis untuk mencari ilmu, mudah-mudahan ilmu-ilmu ini memberikan menurun ya cahaya ke dalam jiwa kita sehingga menjadi hidayah dan mendorong kita menguatkan kita untuk melakukan kebaikan. Yang jelas Kang Erwin dunia matang diudag. Kang Erwin, kau diudag ke dunia atau muda dunia? Kalau pengen muda dunia, simpan dunia di, di depan. Tapi kalau ingin dikejar oleh dunia, simpan Dunia di belakang Insya Allah dunia ngejar kita Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rajim. Bismillahirrahmanirrahim